Tengok tu, cicak makan lebah. Ica pakai spek baru. Sian dia, rupanya dia rabun selama ni. Tu yang kadang-kadang dia cakap dia pening lah, tak nampak lah. Ica tak pening dekat rumah tu. Tapi okey lah, kenalah muka Ica pakai spek. Tapi bila pakai tudung tak cantik. Ryan punya spek pun baru renew. Power dia, new lenses. Power dia naik juga. Lagi tinggi daripada yang lama. Lagi tinggi daripada yang lama. Okey, kita orang beli satu chest drawer untuk bilik. Kita letak kat tempat yang kita letak TV tu. At least yang ni ada drawer dan kena pasang sendiri. Okay, kita orang pasang dulu. Okay, so rangka dia dah habis dibina. Dah siap rangka dia, tinggal nak buat laci dia saja menggunakan lebihan saki baki kayu-kayu ni. A few moments later. Dan drawer dah siap. Wih, rambut aku habis ke bang? Tinggal nak angkat satu-satu naik ke atas. Tapi lunch dulu, lunch dulu. Belum makan, dah pukul 3. Kita orang semua belum makan lagi. Ada bungkus nasi dagang dan nasi minyak daripada tempat yang kita orang breakfast pagi tadi. So lunch settle. Finally, almari ni dah siap. Dah letak TV. Dan meja yang ke atas letak dekat bawah. Kita orang cuba kedai mamak baru ni, Raihana One Bistro. Tomorrow. Good morning, afternoon. Kita nak keluar pergi rumah aunty di Ceras, rumah mak mertua aku. Hari ni birthday Mak Su. Hah? Birthday Mak Su 10 hari bulan? Oh, ni macam awal lah. Ha, bukan birthday Mak Su. Tapi nak pergi celebrate lah birthday Mak Su. Keluarga, tunggu apa lagi? Jom. Nak. Jom. Mesti dikorek jawapan tu. Aku terkantoikan Mak Su punya birthday yang kita orang beli kek semua. Aku ingatkan semua orang dah tahu. Rupanya semua tak tahu dan hanya buat makan-makan je hari ni. Kita dapat helmet, aunty bagi. Wah, cantiknya untuk main dengan rollerblade kan? Yeah. Bye Mas Mak Long. On the way balik ni, terjumpa pula tepi jalan ada orang jual latok. Aku dari dulu lagi teringin nak try latok. Assalamualaikum. Wow, latok berapa, RM10 eh? RM2. RM1, RM2, RM3, RM2. Wah, first time ni, saya tak pernah cuba. Teringin nak cuba dari dulu lagi. Thank you. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. So, here you go. Lato. Yang apa entah cicah dia, ada rasa macam rempah-rempah pedas sikit. Selalu tengok dekat YouTube je, tak pernah tengok betul-betul depan mata. Akhirnya aku dapat rasa latuk. Ia agak pelik sebenarnya. Dia ada macam bulat-bulat banyak ni, macam telur ikan tau.
Dan aku pelik kenapa sebelum ni, waktu viral ni je lah semua nak makan Latuk. Sebelum ni tak pernah pula terjumpa Latuk ni kan. Memang tak ada kat Malaysia ke, baru orang baru nak tanam kat Malaysia ke, macam mana kan? Apa cerita dia sebaliknya? Kita gigit je benda tu, dia pecah kat dalam mulut. Dan bila pecah dah banyak kat dalam tu, dia rasa slimy, macam makan bendy. Dan dia tak rasa apa-apa, just rasa cicah dia tu. Cuba aku tanpa cicah, aku makan je kan. Ya, kita rasa dia depends on dia punya kuah tu. Kalau kuah dia sedap, dia sedap kan. So dia tak rasa apa-apa sangat kan? Tak. Masin? Tak masin je kan? Tak. Masin tak masin. Yang aku dengar lah back story dia, yang benda ni asal dia laut. Lepas tu ada orang ternak lah. Ternak pula apa? Dia binatang tu. Bukan binatang. So agak pelik, ni first time aku rasa rasa yang macam ni. Eh, sedap. Tapi biasa je lah. I mean, I don't get why masa dia viral dulu semua orang duk gila kan Latuk kan. Nanti tak ada lah sedap sampai boleh digila-gilakan kan. Biasa je lah. Cuma something new lah, tak pernah rasa tu je lah. Pass.